Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6 MI Islamnya? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran matematika kali ini ya. Walaupun masih sama seperti semester kemarin, yaitu kita hanya bisa belajar melalui online ya. Semoga kita secepatnya bisa belajar tatap muka di sekolah bersama-sama. Baik, pada semester 2 ya, kali ini Pak Imam sampaikan materinya ada dua ya, yaitu kalian belajar tentang bangun ruang dan juga statistik. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, terlebih dahulu kita mulai doa awal pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wasallam. Syai'ulilalamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma wa ja'alni minas salihin. Amin. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita belajar bangun ruang. Pada di kelas 5 kalian sudah mempelajari kubus dan balok ya. Maka di kelas 6 ini kalian melanjutkan yaitu tentang prisma, limas, kerucut, tabung dan bola ya. Tapi untuk pertemuan pertama ini tidak langsung menghitung ya. Jadi Pak Imam kenalkan dulu pada kalian, atau lebih tepatnya Pak Imam ingatkan kembali tentang bangun-bangun ruang yang sudah Pak Imam sebutkan tadi ya. Baik, silakan kalian simak dan jangan lupa kalian catat hal-hal yang penting di buku catatan, dan juga kalian boleh menyiapkan pertanyaan jika dirasa masih ada hal-hal yang masih perlu dijelaskan kembali ya. Boleh bertanya melalui WA. Silakan menyimak penjelasan Pak Imam berikut ini. Baik, kita mulai pembelajaran bangun ruang ya. Kita mulai dengan belajar prisma dan limas. Jadi prisma adalah bangun ruang yang mempunyai sisi alas dan sisi atas sama dan sejajar ya. Atau banyak buku menyebutkan kongruen. Kongruen itu artinya sama atau identik, baik sama ukuran dan sama bentuknya begitu. Nah, perhatikan gambar, ini adalah contoh dari bangun ruang prisma ya. Pak Imam contohkan dua prisma ya. Yang satu alasnya berbentuk segitiga, sedangkan satunya alasnya berbentuk segi lima. Nah, untuk menamakan prisma itu sesuai dengan bentuk alas ya. Nah, kalau limas bagaimana? Langsung saja Pak Imam gambarkan, kalau limas sama-sama alasnya berbentuk segitiga, kalau limas bentuknya seperti ini, atasnya runcing ya. Jadi limas itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh alas segi banyak ya, bisa segitiga, segi empat, atau segi lima, dan seterusnya. Dan juga sisi tegaknya berubah segitiga yang berdiri itu. Nah, kalau prisma ini alasnya berbentuk segitiga, sama dengan sisi atas ya, karena itu disebut prisma. Jadi prisma itu sisi alas harus sama dengan sisi atas. Karena ini alasnya berbentuk segitiga, ini kita sebut sebagai prisma segitiga. Nah, demikian juga gambar satunya. Alasnya segi lima, atasnya segi lima, sama. Berarti ini juga disebut prisma ya. Kongruen. Kongruen itu artinya sama baik ukuran dan bentuknya. Begitu. Nah, kalau limas ini alasnya segitiga. Sisi alasnya berbentuk segitiga. Karena itu disebut
5 segitiga, sedangkan satunya sisi alasnya berbentuk segi 4 ya. Sehingga disebut yang satunya 5 segi 4. Ini 5 segitiga ya, seperti pada gambar. Satunya 5 segi 4. Ingat, limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sisi alas berbentuk segi banyak dan sisi tegak yang berupa segitiga. Nah, sedangkan kalau prisma, sisi tegaknya berbentuk persegi panjang yang tegak itu ya. Begitu. Nah, kita pelajari unsur-unsur dari bangun ruang ini. Ada titik sudut. Ini titik sudut, seperti pada gambar. Nah, ini titik sudut. Sehingga kalau prisma segitiga, titik sudutnya ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam ya. Sedangkan rusuk, unsur yang lain ada rusuk ya. Ini rusuk, ruas garis, atau pertemuan dua bidang ya. Nah, itu ruas garis. Jadi, kalau prisma segitiga dihitung, ruas garis atau rusuknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 rusuk. Prisma segitiga mempunyai 9 rusuk. Begitu. Kemudian unsur yang lain ada sisi atau bisa disebut juga bidang ya. Itu bidang alas, ini bidang atas, 2 ya. Yang tegak ini ada 1, 2, 3. Berarti prisma segitiga ada 5 sisi. Begitu. Bisa membedakan ya titik sudut, rusuk, dan sisi atau bidang. Demikian juga ini prisma segi 5 bisa kalian hitung seperti tadi ya. Titik sudutnya ada 10. Ya, ini belum dituliskan ya, ini prisma segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Ini prisma segi 5 karena alasnya berbentuk segi 5. Gitu. Nah, demikian juga unsur-unsur pada limas ya. Bisa kita cari juga titik sudut, rusuk, dan sisi. Untuk limas itu titik sudutnya ada, kalau limas segitiga bisa kita hitung pada gambar ya. Titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik sudut. Sedangkan 5 segi 4 ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 titik sudut. Rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kalau 5 segi 4, rusuknya ada 8 ya. 8. Kalau bidangnya ada 4. Terdiri dari alas dan sisi tegak ya. Demikian 5 segi 4 ada 6, sisi alas 1, sisi tegaknya 5. Maaf, itu maksudnya 5 ya, bukan 6 ya. Jadi 5 segi 4 mempunyai sisi 5. Oke, kita lanjutkan dengan bangun ruang tabung, kemudian kerucut, dan bola. Kita mulai dari tabung, gambarnya seperti di gambar ini ya. Saya gambarkan bentuknya di gambar seperti itu, garis putus-putus itu menandakan itu ada di balik atau di dalam ya. Itu sebenarnya berbentuk alasnya mau berbentuk lingkaran baik tabung ataupun kerucut. Kalau bola, ini bola. Bola adalah bangun ruang yang dibatasi oleh satu sisi lengkung ya. Satu sisi lengkung. Nah, ini titik-titik ini hanya garis bantu saja.
yang dimana supaya terlihat jelas bahwa bola itu mempunyai rongga gitu. Bukan bangun datar ya, tapi bangun ruang, mempunyai ruang. Nah, ini tabung. Sisi alasnya itu sama dengan sisi atas ya, dan berbentuk lingkaran ya. Ingat, jadi seperti prisma, tapi alasnya berbentuk lingkaran sama atasnya. Maka disebut tabung atau silinder. Sedangkan kerucut ini seperti limas, tapi alasnya berbentuk lingkaran. Jadi bisa dikatakan kerucut itu adalah limas spesial ya. Jadi limas yang alasnya lingkaran disebut kerucut begitu. Sedangkan bola ini dibatasi oleh satu sisi lengkung. Jadi bola itu sisinya ada satu, yaitu sisi lengkung itu sendiri. Oke, sekarang kita pelajari unsur-unsur bangun ruang dari ketiga bangun ruang ini ya. Titik sudut, kemudian rusuk, dan juga sisi atau bidang. Baik, titik sudut dari tabung, kerucut, dan bola. Oke, untuk tabung, titik sudutnya tidak ada ya. Jadi tabung dikatakan tidak mempunyai titik sudut. Tabung tidak mempunyai titik sudut. Kalau rusuknya ada, rusuk yang atas dan rusuk bawah, hanya dua itu ya. Yang samping itu bukan rusuk, itu adalah gambar bantu saja sebenarnya, itu adalah sisi lengkung ya, bukan rusuk. Jadi rusuknya tabung hanya dua, yaitu yang membentuk lingkaran alas dan lingkaran atas, itu rusuk tabung. Kalau sisinya ada tiga, terdiri dari alas dan atas dua, ditambah satu sisi lengkung, yaitu tiga berarti. Nah, kerucut ini dikatakan dia juga tidak mempunyai titik sudut. Ini disebut sebagai titik puncak ya. Tapi ada beberapa buku atau beberapa ahli yang mengatakan bahwa titik puncak kerucut itu juga titik sudut begitu. Nah, rusuknya hanya satu, yaitu yang membentuk lingkaran di alas ini. Nah, kalau bidangnya ada satu bidang alas dan satu bidang lengkung, atau disebut selimut kerucut ya. Nah, sehingga sisinya ada dua untuk kerucut. Sedangkan bola ini juga tidak mempunyai titik sudut, jelas. Rusuk juga tidak mempunyai. Sedangkan sisi atau bidangnya hanya satu, yaitu sisi lengkung itu sendiri, begitu. Jadi, dari mengamati gambar-gambar sama unsur-unsur ini, Pak Imam harapkan kalian bisa membedakan ya dan membandingkan dari prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran matematika pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari memberi manfaat pada kita semua. Baik, untuk lebih memperdalam pengetahuan ataupun pemahaman kalian mengenai apa yang sudah kalian pelajari, yaitu tentang bangun ruang, maka kalian selanjutnya mengerjakan soal yang sudah diberikan melalui link Google Form. Dan saya ingatkan kembali, jika memang masih ada hal-hal yang masih perlu kalian tanyakan ataupun kurang jelas, kalian bisa menanyakan pada Pak Imam melalui WA ya, atau melalui email boleh. Atau jika kalian kesulitan untuk menyampaikan, bisa kalian foto kemudian kalian kirimkan di WA gitu. Baik, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.